Jalan Pak, kasih jalan biar tahu waktu jalan. Jalan ya, tentu jalan. Sorry, maaf. Sana aja, ambil di sana aja. Jam. Berjuang zaman dulu namanya peperangan. Ini peperangan politik tetapi damai. Kalau perang itu saling menghancurkan. Kalau pemilihan umum jangan saling menghancurkan. Kita insya Allah sukses. Kita ingin menang, tapi tidak harus menghancurkan yang lain. Kita ini sesama bangsa. Berbeda partai politik itu keniscayaan. Kita berkompetisi, tapi jangan itu. Demokrat dari dulu begitu, dan ini harus kita jaga dan kita pertahankan. Setuju? Saga berjuang untuk kemenangan Partai Demokrat tanpa harus melaksanakan perang kubat. Demokrat sekarang panglimanya AHY. Dalam pewayangan yang menjadi Arjuna, Arjuna AHY. Arjuna disebut lelanangin jagat, yang bisa mengemban tugas, tugas besar, tugas perjuangan agar menang. Tapi dikisahkan, bahkan dalam peperangan Baratayuda pun, ada seseorang yang memberikan nasihat, yang menjelaskan strategi. Tentu yang memberikan doa, siapa itu? Kresna. Oleh karena itu Kresna disebut pepadanging jagat. Pikirannya, nasihatnya bikin terang, sehingga Arjuna yang dianggap yang paling depan untuk memenangkan perang melawan Kurawa waktu itu dari pihak Pandawa menjadi berhasil. Jadi yang saya lakukan ini tidak lagi saya perang di depan seperti tahun 2004-2009 waktu menjadi capres, tetapi saya sekarang lebih seperti Kresna. Saya datang di tempat ini tidak menggantikan peran ketua umum kita AHY, tapi saya melengkapi, menggarisbawahi bahwa perjuangan kita ini harus punya niat yang baik, tujuan yang baik, dan sasaran yang baik pula. Setelah itu tolong dilakukan dengan cara-cara diperjuangkan sekuat tenaga agar mencapai hasil yang kita harapkan. Tugas kita, sasaran kita, kursi di Kabupaten Sragen meningkat. Dulu saya datang tahun 2018 ya, bersama almarhumah Ibu Ani. Alhamdulillah dulu, meskipun tidak mudah, kita mempertahankan 5 kursi. Betul. 3 atau 5, betul, maksud saya 5 kursi. Insya Allah
tahun ini bertambah. Bertambah. 2019 saya minta maaf tidak bisa turun berkampanye kemana-mana karena 4 bulan saya berada di rumah sakit pagi, siang, malam mendampingi almarhumah Ibu Ani sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Alhamdulillah sekarang saya bisa turun gunung, bisa seperti ini dengan harapan untuk Kabupaten Sragen dari 3 menjadi 5, dari 5 insya Allah menjadi 7 dan 8. Atau lebih banyak lagi. Kalau kita berikhtiar, Allah Tuhan selalu membuka jalan. Demikian juga untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sragen sekarang tidak ada. Kosong dong. Insya Allah nanti ada. Untuk Dapil Jawa Tengah 4, Sragen, Karanganyar, Wonogiri sekarang kosong. Insya Allah tahun 2024 ada isinya. Pak Rinto pemilu yang lalu lebih mengutamakan Jawa Tengahnya. DPR RI dari Jawa Tengah naik dulu, tapi beliau harus menebus dengan kehilangan kursi. Ini contoh yang baik mengutamakan yang lebih besar Jawa Tengahnya, tapi sekarang harus dapat. Indah, 14 Februari akan menjadi hari yang membahagiakan kalau DPR RI-nya ada, DPRD Jawa Tengahnya ada, dan Kabupaten Sragen bertambah banyak kursi. Itu tidak datang dari langit. Allah berfirman bahwa sebenarnya yang bisa mengubah nasib dan masa depan Partai Demokrat bukan siapa-siapa kecuali Partai Demokrat sendiri. Jadi kalau panjenengan sedoyo ingin bertambah kursinya Sragen, Jawa Tengah, Indonesia, ya kita semua yang harus berikhtiar dengan cara, dengan perjuangan yang baik, bukan yang jahat, bukan yang buruk. Politik itu ada yang mengatakan pokoknya yang penting menang. Kita halalkan segala cara, jahat pun tidak apa-apa. Ada yang berkata begitu, kita bukan golongan itu. Kita berikhtiar sekuat tenaga dengan strategi, dengan taktik, dengan cara, dengan baliho, dengan billboard, ketemu masyarakat, apapun kita lakukan, jangan setengah-setengah, tapi tetap politik yang beramanah. Sager? Harus bisa, karena dari dulu itulah Partai Demokrat. Jadi saya datang di sini untuk ikut meyakinkan bahwa semuanya akan berjuang untuk menambah suara kita, menambah kursi kita. Pertanyaannya begini, kan suara dan kursi. Demikian juga Demokrat di Jawa Tengah. Kalau kita kembali ke pemerintahan dan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD, Kabupaten dan Kota bertambah banyak, maka kita akan lebih bisa melakukan sesuatu untuk rakyat kita. Tujuannya itu, pemilu juga itu. Misalnya, kalau kita di pemerintahan dan di DPR